Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan bahagi perpuluhan di muka surat 79 buku teks matematik tahun 5. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang mari kita lihat soalan pertama, iaitu soalan 1A 54.965 bahagi dengan 5. Untuk soalan ini, murid-murid kena tahu sifir 5. Jadi sekarang kita akan selesaikan soalan ini. Okay, cikgu dah tulis dekat sini soalan dan sifir 5. Okay, sekarang kita tulis dalam bentuk lazim. Kita tulis 54.965 bahagi dengan 5. Tulis dekat sini 5. Okay, seterusnya, titik perpuluhan ini letak siap-siap. Okay, ini adalah penting sangat. Okay, sekarang nombor pertama adalah 5. Jadi, 1 kali 5, 5. Atas adalah 1 kali 5, 5. Tolak. Okey. 5 tolak 5, sifar. Turunkan 4. 4 adalah nombor kecil berbanding dengan 5. Jadi, kena kali dengan sifar. Sifar kali 5. Sifar. Sifar. Tolak. Okey. 4 tolak sifar, 4. Sini, sifar. Turunkan 9. Dapat 49. Paling dekat pun 45. 9 kali 5, 45. Jadi, atas tulis 9 kali 5, 45. Okey, sini sifar. Tolak. Okey, 9 tolak 5 dapat 4. Sini sifar. Sifar. Turunkan 6. Dapat 46. Jadi, 45 lah paling hampir. Jadi, 9 kali 5, 45. 9 kali 5, 45. Tolak. Okey, 6 tolak 5 dapat 1. 4 tolak 4, sifar, sifar, sifar. Turunkan, 5. Dapat 15. 3 kali 5, 15. Jadi atas adalah 3. 3 kali 5, 15. Tolak. Okey, 5 tolak 5, sifar, 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 sifar. Jadi jawapan adalah 10.93. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan yang seterusnya, iaitu soalan B 937.5 bahagi dengan 15. Untuk soalan ini kita kena tahu sifir 15. Okey. Sekarang cikgu akan ajar macam mana nak tulis sifir 15. Untuk tulis sifir 15, kita kena tahu sifir 1 dan 5 dulu. Kita tulis macam ni. 1, 5, 15. Buat garis. Tulis sifir 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, tulis sampai 9 pun sudah cukup. Okay, seterusnya sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Seterusnya sifir 15. Okey, 1 kali 15, 15. Seterusnya, 2 tambah 1, 3, sifar ni tulis dekat sini. Jadi, 2 kali 15, 30. Seterusnya, 3 tambah 1, tulis 4, 5 ni tulis dekat sini. Seterusnya, 4 tambah 2, 6, sifar ni tulis dekat sini. 5 tambah 2, 7, 5 ni tulis dekat belakang. 6 tambah 3, 9, sifar ni dekat sini. 7 tambah 3, 10. Jadi 5 ni dekat sini. 8 tambah 4, 12. Sifar dekat sini. 9 tambah 4, 13. Jadi 5 ni dekat sini. Okey. Macam inilah kita kena tulis sifir 15. Sekarang kita selesaikan soalan ni dalam bentuk lazim. Tulis 937.5 bahagi dengan 15. Okey, pertama sekali mesti kena letak dulu titik perpuluhan. Okey, ikut titik perpuluhan ni. Okey, nombor pertama adalah 9. 9 ni lebih kecil berbanding dengan 15, jadi mesti kali dengan sifar. Sifar kali 15, sifar, tolak. Okey, 9 tolak sifar, 9. Turunkan 3.
dapat 93. Jadi 6 kali 15 90. Yang inilah paling dekat. Jadi tulis 6 kali 15 90. Tolak. Okey, 3 tolak sifar 3, 9 tolak 9 sifar, turunkan 7. Okey, paling dekat dengan 37 adalah 30. Okey, 2 kali 15 30. Tulis 2 kali 15 30. Sini sifar. Okey, 7. Sini sifar, sifar. Turunkan 5. 75. Jadi 5 kali 15 75. 5 kali 15 75. Sifar, sifar. Jadi 5 tolak 5 sifar, sini pun sifar, sifar, sifar. Jawapan adalah 62.5. Baik, murid-murid, sekarang kita lihat soalan C. Soalan C adalah 85.15 bahagi dengan 49. Jadi untuk soalan ini kita kena tahu sifir 49. Untuk tulis sifir 49, kita kena tahu sifir 4 dan sifir 9. Jadi sekarang kita tulis sifir 4 dan 9 dulu. Kita tulis 4, sini 9, sini 49. Okey, kita tulis sifir 4 dulu. 1 kali 4 4, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20, 6 kali 4 24, 7 kali 4 28, 8 kali 4 32, 9 kali 4 36. Seterusnya sifir 9. Okey, sifir 9, tulis dulu 9. Seterusnya tulis 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, dari belakang 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang sifir 49. Okey, 1 kali 49 tulis 49. Okey, 2 kali 49 ambil 8 ini tambah dengan 1. 8 tambah 1 dapat 9. 8 ni tulis dekat belakang. Okey, yang seterusnya ada 4 angka, 1 2 3 4. Kalau ada 4 angka, kamu kena tambah nombor tengah-tengah. 2 dengan 2. Okey, 1 ni kekal. Tulis 1, 2 tambah 2, 4, tulis 7. Seterusnya 6 tambah 3. Okey, tulis 1 dulu. 1, 6 tambah 3, 9, tulis 6. Seterusnya sifar dengan 4. Okey, tulis 2 dulu. 2 sifar tambah 4, 4, tulis 5. Okey, yang seterusnya, okey, 4 dengan 5. Okey, tulis 2 dulu. 4 tambah 5, 9. Sini 4. Okey, yang seterusnya, 8 dengan 6. Okey, tulis 2 dulu. 8 tambah 6, 14. Tulis 3. Okey, tengok dekat sini, dapat 2143. Jadi, 1 ni kena tambah dengan 2. Dapat jawapan baru 343. Okey, seterusnya 27. Okey, tulis 3 dulu. 2 tambah 7, 9. Seterusnya 2. Yang ni pun sama. Okey, 6 tambah 8, 14. Dapat 14. Okey, 1 ni bagi dekat 3. Okey, 3 tambah 1 dapat 4. Okey, 1 ni dah bagi dekat 3. Tinggal lagi 4. Tulis 4 sini. Okey, seterusnya 1 ni tulis dekat belakang. Okey, ini adalah cara untuk tulis sifir 49. Sekarang kita selesaikan soalan ini dalam bentuk lazim. Okey, sekarang kita selesaikan soalan ini dalam bentuk lazim. 85.15 bahagi dengan 49. Okey, langkah pertama, mesti kena letak dulu titik perpuluhan. Okey, nombor pertama adalah 8. 8 lebih kecil berbanding dengan 49. Jadi kali dengan sifar. Sifar kali 49. Sifar. Okey, 8 tolak sifar 8, turunkan 5. 85. Okey, paling dekat pun 49. 1 kali 49. 1 kali 49 49.
Okey, 5 tolak 9 tak boleh, pinjamkan sebelah. Sini, 7, 15. Jadi, 15 tolak 9, 6. 7 tolak 4, 3. Turunkan sifar. 360. Paling dekat pun, 343. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 49, 343. Jadi, sifar 6 tolak 3 tadi, pinjamkan sini. 10 tolak 3, 7. 5 tolak 4, 1. Sini sifar. Turunkan 1. Dapat 171. Okay, paling dekat pun 147. 1, 2, 3. Jadi, sini 3 kali 49, 147. Okay, pinjam dekat sini. Sini 6. Ini 11. 11 tolak 7, 4. 6 tolak 4, 2. Sifar, sifar. Turunkan 5. Jadi 245 ada dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 49, 245. Tolak. Okey. Jadi sifar, 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 sifar. Jawapan adalah 1.735. 1.735. Baik, murid-murid. Sekarang mari kita lihat soalan D, E, F, G, H dan I. Soalan-soalan ini melibatkan bahagi dengan 10, 100 dan 1000. Untuk soalan-soalan yang melibatkan bahagi dengan 10, 100, 1000, kamu tak perlu pun buat bentuk lazim yang panjang macam soalan A, B dan C. Kita boleh buat kaedah yang pantas iaitu gerakan titik. Okey, sekarang kita lihat macam mana nak buat kaedah yang pantas itu. Okey, lihat soalan D. 102.56 bahagi dengan 10. Ingat, bahagi. Okey, untuk operasi bahagi, titik perpuluhan kena gerak ke belakang ataupun ke kiri. Jadi, tulis dulu 102.56. Okey, tengok dekat sini. Ada 10. 10 ada satu sifar. Bermakna, titik perpuluhan ini kena gerak satu tempat je. Ke kiri ataupun ke belakang. Jadi, yang ni dah sampai sini dah. Letak sini. 2 ni tulis dekat sini. 5, 6. Sini, sifar 1. Jadi jawapan adalah 10.256. Sekarang mari kita lihat soalan E pula. Okey, soalan E pun sama macam soalan D. Tulis dulu 6.98. Okey, bahagi dengan 10. 10 ada satu sifar. Jadi gerak satu tempat je. Okey, dah sampai sini. Sebelum titik perpuluhan, tulis sifar. Sini 6, 9, 8. Okey, F pun sama macam itu. Tulis dulu 501.2. Tapi sini ada dua sifar. 1, 2. Jadi kena gerak dua tempat. 1, 2. Tulis 5.012. Baik, murid-murid, sekarang mari kita lihat soalan G. Okey, dekat soalan G tak ada pun perpuluhan. Dekat soalan ni ada perpuluhan. Bila soalan ni tak ada perpuluhan, kamu letak perpuluhan dekat hujung nombor itu. Bila tak ada perpuluhan, kamu letak dekat hujung. Jangan kamu letak dekat depan ataupun dekat sini. Okey, letak dekat hujung dekat sini, dekat belakang sekali. Tulis 137. Sini ada dua sifar. Okey, tadi perpuluhan dekat letak dekat sini kan? Okey, letak dekat sini. Okey, dua sifar. Gerak dua tempat. 1, 2. Tulis 1.37. Yang ni pun sama. Letak dekat sini. Tulis 46. Okey, perpuluhan dekat sini. Jadi 1, 2, 3. Gerak tiga tempat. 1, 2, 3. Jadi sini dah. Sampai sini dah. Okey, dekat tempat kosong, kamu tulis sifar 46. Sebelum perpuluhan, tulis sifar. Okey. Yang ni pun sama. Letak dekat sini. Tulis 9 perpuluhan. Jadi, 1, 2, 3. Gerak 3 tempat. 1, 2, 3. Letak perpuluhan dulu. Sini sifar, sifar, 9. Depan sini,
sifar. Baik, murid-murid, sekarang mari kita lihat soalan nombor 2, iaitu apakah nilai bagi H? Okey, kita kena cari nilai anu. Anu adalah sesuatu yang kita tak tahu, jadi kita kena cari nilai H dekat sini. Okey, untuk soalan ini, kita kena rujuk balik soalan tadi. Okey, soalan gerakan titik. Okey, tengok dekat sini. Sini bahagi dengan 10, kita gerakan satu tempat dekat sini. Okey, sini 30.2 bahagi dengan H. Tengok dekat sini, titik perpuluhan ni dah pergi dekat sini dah. Okey, nampak tak dekat sini? Depan sifar dah dekat sini. Jadi, H adalah 10. Yang ini pula, 704. Jadi, titik perpuluhan dekat sini. Kamu tengok dekat sini. Titik perpuluhan dah sampai depan 7. Jadi, gerak 3 tempat. 1, 2, 3. Kalau gerak 3 tempat, H adalah 1000. Sebab 1000 ada 3 sifar. Bila ada 3 sifar, baru gerak 3 tempat. Sini, gerak 1 tempat bermakna H adalah 10. 10 ada 1 sifar. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.